Oke, selanjutnya untuk mempercepat proses matinya pohon karet ini atau tunggul karet ini, kita gunakan racun sistemik untuk menyiram di bagian bonggol ini. Dengan tujuan tidak bisa bertahan atau menjadi tunas. Biasanya pohon karet ini sangat kuat, artinya walaupun sudah dipotong, ini tetap bisa tumbuh tunas di bagian pinggir. Jadi, untuk mematikan, kita siram dengan campuran racun sistemik. Ini untuk dosis 1 liter, saya kasih 70 cc dengan bahan aktif glifosat. Ini kita siramkan merata di bagian pinggir-pinggir ini. Nah, ini bagian tengah ini ada coaan, ini kasih agak banyak nggak apa-apa biar kena pusatnya. Nah, pengerti sudah melakukan uji coba mana yang kita siram dan mana yang tidak kita siram. Tentunya yang disiram akan cepat mati dan cepat lapuk. Tapi sayang itu tadi satu batang kayaknya kesampluk dari pucuk-pucuk daunnya. Jadi harus arahnya ke sana karena telat bales. Telat bales yang sini. Mudah-mudahan aman. Oke lur, mungkin sampai di sini aja video pendek dari Bang Adi, tip cara mematikan tunggul batang karet. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.